Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta ya guys. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin kini menjadi perbincangan hangat ya guys. Gegara Arya Saloka dan juga Amanda Manopo terlalu romantis di sinetron Ikatan Cinta atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang membicarakan keduanya ya guys. Di sini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo angkat bicara mengenai prestisi Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Di sini Arya Saloka mengungkapkan bahwa dirinya memberikan alasannya kenapa dirinya dan Amanda Manopo diberikan scan koma di rumah sakit sebagai Al dan Andin. Di sini rupanya Al dan Andin diberikan teks oleh Pak Sutradara dikarenakan Al dan Andin harus koma di rumah sakit ya guys. Nah, inilah ungkapan-ungkapan Arya dan Amanda mengenai scan ini. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, mari kita bangun channel ini sama-sama dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya ya guys. Di sini lagi dan lagi Arya Saloka mengungkapkan bahwa dirinya selalu romantis di sinetron Ikatan Cinta dan diberikan scan ini alasannya adalah Arya Saloka dan juga Amanda Manopo harus kritis di rumah sakit. Di sini Arya Saloka sangat mengaku bahwa dirinya sangat terkesan dengan adegan ini ya guys, dikarenakan Pak Sutradara memberikan scan ini jadi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo harus koma di rumah sakit. Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang saat ini hangat diperbincangkan publik karena dirinya selalu romantis di sinetron Ikatan Cinta. Nah, gara-gara hal itu, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo hangat diperbincangkan publik dan banyak para fans yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya ya guys, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.